Ajang kompetisi pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2021 siap digelar akhir pekan ini, tepatnya pada 14 Maret 2021. Ditayangkan live di stasiun televisi Indosiar pukul 8.30 WIB, LIDA tahun ini dipastikan akan lebih menarik dari sebelumnya. Apalagi ada host baru yang ikut memeriahkan kompetisi dangdut nomor 1 di Indonesia ini, yaitu Ruben Onsu dan Arafah. Sebagai host yang sudah bertahun-tahun mengisi acara LIDA, Ramzi menyambut baik kehadiran dua host tersebut. Menurut bapak satu anak itu, Ruben Onsu hadir di acara yang sangat tepat. LIDA 2021 betul-betul kompetisi terbesar, termewah di Indonesia. Ini ada host senior dan menetap di sini. Jad betul-betul kompetisi dangdut terhebat di Indonesia. Ruben masuk ke rumah yang tepat, ujar pria yang akrab disapa Abi saat jumpa pers virtual hari Jumat yang lalu. Ramzi melanjutkan, bersama Irfan Hakim, Gilang Dirga, Arafah dan Ruben Onsu akan membuat LIDA 2021 menjadi lengkap dan penuh dengan kejutan. Apalagi Ruben Onsu sudah sangat kawakan di bidangnya menjadi seorang host. Dengan Ramzi, Irfan, Gilang, jadi gak ada salahnya milih Ruben. Struktur host akan makin lengkap dengan hadirnya Ruben, ujar Abi Ramzi. Dengan kehadiran Ruben Onsu, Ramzi menginginkan acara tersebut lebih banyak perbincangannya daripada bernyanyinya. Sebab pastinya candaan mereka sebagai host akan sangat menghibur pemirsa Indosiar di rumah. Nyanyinya 2 menit, bercandanya 30 menit, canda Ramzi. Menurut informasi yang berkembang di berbagai media sosial, Rizky Billar yang merupakan salah satu host yang telah dipercaya oleh pihak Indosiar mengisi acara di Semarang Indosiar untuk kali ini di Liga Dangdut Indonesia. Rizky Billar tidak mengisi lagi acara tersebut sebagai host. Namun, meskipun demikian, bukan berarti Indosiar tidak mempercayai Rizky Billar lagi, akan tetapi Billar tengah disibukkan dengan kegiatannya saat ini, apalagi isu pernikahannya dengan Lesti Kejora yang semakin dekat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk memberikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.